Hati-hati USD Swiss franc sedang berada di area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan USD Swiss franc tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,93380 sampai 0,93468 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,93710. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0,93380 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,93239. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.